Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel YouTube gua. Oke, kembali lagi bersama gua Bang Jai di channel YouTube gua. Oke, teman-teman, terima kasih yang udah nyempetin nonton video-video gua. Terima kasih juga yang udah subscribe, like, share dan komen. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, oke. Jadi video kali ini gua mau nge-review Aki GS Astra Autopart. Jadi teman-teman banyak yang nggak tahu, banyak yang nggak bisa bedain mana yang Aki GS yang asli itu seperti apa. Jadi bisa teman-teman lihat ini tulisannya udah jelas, GS LED MP PT GS Baterai, oke. Nah, ini GT-Jet 6P ini sebagai contoh aja, ini buat Aki GS ini buat Vario 125 atau CB150. Nah, jadi ini teman-teman, ini bisa kalian lihat, ini di sampingnya GS GT-Jet 6P. Oke. Nah, ini yang membedakan dan ini yang bisa dibilang GS ini GS asli. Nah, bisa kalian lihat. Nah, ini Astra Autopart. Nah, ini dipastikan aki ini oke. Aki ini aki asli Astra alias GS Astra Autopart. Nah, jadi ini yang bisa membedakannya. Ini yang jelas Astra Autopart. Ini yang benar-benar asli, oke. Dan gue juga akan memperlihatkan akinya, teman-teman. Nah, ini bisa kalian lihat. Ini posisi di atasnya ada tulisan jangan dibuka, baterai telah diisi dengan elektrolit, jika tegangan terbuka di bawah 12 volt baterai ini perlu disetrum, oke. Nah, jadi di sini pun ada tulisannya. Nah, ini tulisannya juga jelas ada tulisan GS, dan di sini juga udah jelas ada tulisan GS Astra, oke teman-teman. Jadi itulah yang membuat dan membedakan, inilah GS yang asli Astra Autopart. Oke teman-teman, itu aja review aki kali ini. Jadi nantikan akan ada review-review spare part lainnya. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Terima kasih.